Oke, balik lagi guys di Nekotaku Studio. Sekarang kita lagi ada di event Mukashi. Ini lokasinya ada di Senayan Park. Oke, sekarang kita coba hunting cosplayer-cosplayer yang cantik-cantik ya guys ya. Tentunya kita cari juga yang opainya gede. Oke guys, lanjut ikutin terus ya guys. Let's go. Oke okay guys, udah habis maghrib tapi masih rame nih sekeliling. Coba di boleh lihat sekeliling, rame banget. Masih rame ya guys ya. Oke, ini ada cosplayer satu nih, kayaknya bakal kita interview. Kakak, boleh minta waktunya sebentar buat interview buat konten YouTube sama IG. Oke, okay. Kakaknya namanya siapa ya kak? Cecil. Kakak Cecil, oke. Okay. Kakak Cecil, ini cosplay sebagai apa? Makima dari Licorice Boy. Kenapa sorry? Makima. Makima dari? Takina. Hah? Takina. Takina. Oh, Takina dari? Licorice Boy. Oke. Oke, karakter Takina ini karakter yang seperti apa sih kak? Kalau di animenya? Lebih ke agak dingin sih anaknya. Oh. Nggak. Tapi kakaknya humble banget ya. Kakaknya nggak dingin nih, kakaknya humble banget. Oke, udah berapa lama kak event kayak gini, ikut event kayak gini? Pertama di Komifuro. Oh, pertama di Komifuro yang di Ice BSD. Iya. Oke, terus lanjut event ini. Oh, berarti baru dua kali? Kayaknya udah empat gitu. Oh, udah empat. Oh, Momiji ikut juga nggak? Enggak. Oh, Momiji enggak. Oke, berarti ini baru dua kali ya? Baru empat kali lah. Empat kalian enggak ya? Oke, kira-kira nih kak, gimana sih event hari ini gitu? Atau enggak yang kakak kunjungin, menurut kakak eventnya gimana sih? Eventnya sih rame ya, banyak cosplayernya. Kadang kan dikit gitu. Oh, jadi di sini lebih rame, lebih banyak ya cosplayernya. Oke. Terus pede nggak sih kak pakai kayak gini? Apa dari apa gantinya pas di sini aja atau dari berangkat dari rumah? Berangkat dari rumah. Oh dari rumah. Nah itu pede nggak sih di jalan kayak udah berpakaian cosplayer gitu? Kalau gini nggak apa-apa, kalau yang ribet nggak pede. Oh kalau yang ribet ya nggak. Kalau gini kayak ini masih normal lah ya gitu. Oke. Oke deh kak, boleh di spill IG-nya mungkin? Cecilia Ferani. Cecilia Ferani. Oke. Boleh di impersonate nggak kak karakternya di kamera? Iya. Boleh ya? Oke. Oke, ini pistolnya beneran nggak? Nggak ada pelurunya sih. Oh, tapi bisa dikokang ya? Oh. Gini? Ya. Oh, karena ini tempat buat ngisi pelurunya ya? Apa di bawah? Oh, di bawah. Ini kayak mainan ini nggak sih yang anak SD itu? Iya, bener nggak? Oke, okay. Aku boleh foto? Nanti sekalian minta IG-nya ya, kak, IG-nya dulu deh. Ada anak SMA guys. Kakak, boleh interview sebentar nggak buat konten YouTube? Oke, makasih ya kak. Oke, kakak namanya siapa kak? Kia. Gak apa-apa, konten YouTube, jadi gak apa-apa, suka-suka lah, bebas.
Oke, Kak Kia ini cosplay dari apa ya, Kak? Nikolala. Nikolala, tapi kok bahasanya SMA ya, Kak? Emang dari sononya. Oh, emang dari sononya. Iya, Nikolala, Lala. Lala, Nikolala, pokoknya Lala ya. Dari anime apa ya, Kak, kalau boleh tahu? Kurang tahu, Nikolala pokoknya. Nikolala aja pokoknya ya. Oh ya, emang bajunya SMA tapi? Iya, bajunya SMA. Oh, bajunya emang SMA ya? Iya. Oke. Kak, kira-kira kan kemarin sempat trending juga nih di Twitter yang masalah pakai baju SMA, pakai baju SD. Iya. Menurut Kakak pendapatnya gimana sih? Menurut aku sih biasa-biasa aja, tapi kalau menurut tuh jangan sampai kabedon-kabedon gitu gak sih? Kayak iya, posenya ya. Ya, lebih ke posenya aja berarti ya, Kak, ya, yang dibenerin ya. Benar. Tapi kan ya kalau misalkan kostum-kostum SMA, SD juga kemarin juga artis-artis pada pakai ya, Kak, kayaknya. Iya. Jadi kan ya, ada yang Makima SD, Makima SMP, Makima SMA itu banyak. Iya, jadi harusnya sebenarnya aman ya selama sesuai aja. Iya, mungkin aneh-aneh. Oke. Oke deh, Kak, boleh tahu nggak, Kak? Ini kan Kakak ke event-event kayak gini ya, Kak? Udah berapa kali ya, Kak, ke event kayak gini? Setiap minggu dari Juli 2022. Setiap minggu, berarti mau Momiji ke sini? Iya, mau Momiji ke sini. Impact Nation? Iya, Blok M. Class? Iya. Oke. Selain ini, Kakak pernah cosplay apa aja? Ada Suma, Mikasa, habis itu Neko, Osakana, terus Raiden, Yae, terus banyak. Iya, banyak. Banyak lah ya, iya. Banyak. Terus Kakak nih ke event cosplay kayak gini tujuannya apa sih kalau boleh tahu? Biar dapat teman banyak, biar makin banyak yang kan kayak cosplay anime-anime gitu, kayak lebih gimana ya? Dia juga pada nonton anime gitu kan, kayak lebih enak aja kalau diajak teori-teori One Piece gitu. Teori-teori. Si paling teori. Teori-teori lah ya pokoknya. Tapi bukan nyari cowok ya? Enggak. Oh enggak. Tapi cowok udah ada? Belum. Oh belum. Ini single, Kak? Yang megang kamera. Oke deh. Kakak boleh di spill IG-nya, Kak? Iya, boleh. Tulisannya CL KI AA titik CL. Oke, itu ya. Pokoknya editor tolong ditulisin ya. Iya. Tulisin ya. Oke. Oke deh, Kak, makasih banyak. Mungkin boleh impersonate sedikit, Kak, tentang karakternya ini. Ya, gaya-gaya Kakak lah, sendiri pokoknya, tapi. Oke, nggak apa-apa ya. Sip. Oke deh, thank you, makasih banyak, Kakak. Kakak, aku ada merchandise sedikit, boleh dibagiin ke teman-temannya juga? Oke, makasih. Sama-sama, aku juga minta IG-nya biar editornya gampang. Ya, nggak apa-apa ya, biar editornya gampang. Kasian editornya. Wait. Oke, geng, sebalik lagi di Nekotaku Studio. Sekarang kita lagi sama Kak siapa? Kak Momo. Kak Momo? Kak? Kalizi. Kalizi, oke. Kak Momo sama Kalizi ini jadi apa ya, Kak? Crazy Oli dari Hololive. Oke, kalau ini? Gandura dari Hololive. Oh, sama ya dua-duanya ya? Ya, beda dia English. Indonesia. Aku nggak tahu lagi perkembangan VTuber sekarang kayak apa ya. Tapi lagi rame banget ya, memang ya di Indonesia ini lagi marak banget ya VTuber. Bahkan kemarin aku sempat wawancara juga salah satu ex JKT48, Yuri kalau tahu.
Nah, dia jadi VTuber juga sekarang, kayak gitu. Menurut kakak, perkembangan VTuber di Indonesia nih, kira-kira gimana sih? Sekarang kan lagi marak-maraknya nih, apakah kedepannya makin tambah? Atau gimana menurut kakak aja sih? Menurut aku sih, mungkin bakal lebih nambah lagi sih. Soalnya kan generasi mungkin keluarin VTuber terus ya, lagi Hololive gitu. Oh, kalau dari kakaknya? Ya, makin tambah sih, soalnya kan ya gitu sama kayak dia. Oh, oke. Terus teknologi juga makin berkembang ya, pastinya ya? Jadi makin halus. Oke, betul banget. Oke, terus kak, menurut kakak nih, event kayak gini, event Mukasi atau yang lainnya, itu ngebantu banget nggak sih buat kakak naikin engagement atau yang lainnya? Ya, sebenarnya kurang lebih ini hobi ya. Oke. Okay. Naikin kali ya. Oke. Oh, sama. Masih sama ya? Ikut aja ya. Ikut kakaknya. Ini temen atau? Teman. Oh, oke, teman. Teman apa? Sekolah. Jadi satu sekolah aja. Oh, jadi dari satu sekolah, satu hobi. Iya. Terus ya udahlah cosplay bareng gitu. Ya udahlah kita ke event bareng gitu ya. Oke. Oke, terus gimana nih menurut kakak event Mukasi ini sendiri saat ini gitu? Menurut aku sih rame ya. Rame, tapi lebih rame yang waktu itu sih. Yang, oh Mukasi yang pertama? Iya, kayaknya yang pertama banget. Oh, oke, oke. Menurut kakak? Seru sih, soalnya kan ini pertama kali aku cosplay. Oh, kakak pertama kali cosplay. Iya. Kalau kakaknya? Gak bisa. Lumayan sering lah. Lumayan sering lah, gak bisa dihitung ya? Hobi, hobi. Hobi soalnya ya? Oke. Oh, ini terpengaruh dengan kakak ya? Oke, terpengaruh ya? Oke, memang wibu itu kuat banget sih ya. Virusnya cepat sekali, kacau. Oke. Okay. Sama kayak K-pop, tapi K-pop enggak? Iya. Oh, oke. Okay. Siapa BTS? TXT, Stray Kids dan terusnya. Oh, Stray Kids itu JYP ya? Iya, JYP. Oke, okay. Aku Twice. Once. Oke. Oke deh Kak, makasih banyak. Boleh di spill IG-nya enggak? MMOMOCHAN_ Ah ini nih, pokoknya edit ya. Kita tolong. ELIZZIELIZ. Oke, ya. Itu ya. Oke deh, kak boleh impersonate nggak kak dari masing-masing karakternya sendiri-sendiri. Impersonate karakternya aja, VTubernya gimana gitu. Boleh ya? YouTube dan TikTok aku. Oke, makasih banyak kakak-kakaknya. HP-ku mana? Boleh IG-nya, Kak? Sorry. Ada but-but juga, guys. Teknologi sangat memudahkan ya. Sekarang pembayaran pakai keris saja. Foto bareng fit sama VTuber.
Oke kak, aku sambil nanya-nanya dikit ya. Gak apa-apa ya. Jalan, terus, terus. Oke, oke kak, ini kakak cosplay apa kak? Sambil... aku cosplay Pestia Zeta dari Hololive. Oke. Permisi. Oke, permisi. Pelan-pelan kak. Soalnya kita gak bisa diinin, kita harus COVID. Oh, gara-gara ini ya, karena waktunya juga gak sih? Iya, 5 menit. Iya, betul. Mahal banget gak sih 10 menit cukup 50 ribu? Lah iya juga ya, mahal ya. Kalau kakaknya ini jadi apa kak? Jadi air kobokan. Air kobokan, kobok. Oke, ini kakak kayak gini ke event pede gak sih kak? Pede banget. Pede banget, oh dari rumah berarti kayak gini ya? Oke, pede gila. Yang penting tetap ya. Yang penting tetap tetap cantik lah ya. Oh bohong, bohong. Michi, Michi. Michi. Oke deh, kakak-kakaknya ini VTuber, jadi VTuber gini kan lagi terkenal ya di Indonesia ya? Nah, VTuber ini menurut kakak gimana sih perkembangannya di Indonesia kak? Lumayan pesat sih, sumpah lumayan pesat. Waduh! 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 Waduh. Michi! Waduh! Oke, lumayan pesat. Pesat sih, gitu. Ini 10 menit doang, bener? Iya, betul. 10 menit gocap. Tambahin kali ya? Iya, weh. Tambahin kali ya? Bisa kali ya. Bisa ya, tapi jangan full speed dong. Biar aku nggak capek ini. Gimana ini udah dari sononya? Oh dari sononya. Mana sih gasnya? Woi. Oke, jalan lagi. Ini tinggal berapa menit lagi? Nggak tahu. Oh, kayaknya diwaktuin ya. Ntar nggak bisa digas. Ini digas. Enggak, maksudnya kalau udah 10 menit. Kalau 10 menit nggak bisa, iya nggak bisa digas kan? Oke oke oke. Suka nggak sih ke event-event kayak gini kak? Suka. Suka ya? Jelas, jelas ya. Naikin engagement nggak sih? Lumayan dong, lumayan. Oh oke. Okay. Kita kayak tukeran Instagram gitu kan. Oke. Okay. Sosmed, sosmed. Sosmed. Sama ini aku juga lagi buat konten, buat konten YouTube aku. Oh, boleh. Sama TikTok juga, IG juga, kita main Facebook juga. Apa tuh namanya? Namanya Nekotaku Studio, kak. Wih, Nekotaku. Oke, gitu. Nanti boleh di-subscribe ya. Boleh, siap, siap. Oke. Okay. Kakak namanya siapa, kak? IG-nya? Aku Risa Kira. Risa Kira, ya. IG-nya? RISSAKIRA. Oke, okay. Tolong ya editor ya. Ini capek banget, guys. Ini kakaknya? Aku Jocelyn. Jocelyn. IG-nya JJ underscore ELLLYN. Oke. Oke deh. Kakak-kakaknya makasih banyak ya. Mau nambah enggak? Enggak deh, udah capek. Oke, dadah. Thank you. Oke.